Kesan untuk sahabat karpet ya, alhamdulillah jadi banyak sekali pilihan-pilihan warna maupun coraknya, sehingga bisa memberikan keleluasaan untuk para pelanggan yang akan membeli karpet di sini. Dan proses pemasangan juga sangat cepat, hasilnya juga cukup rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Rohadi, selaku wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana di SMA Negeri 40. Pertama saya ingin menyampaikan Masjid Al-Ikhwan SMA Negeri 40 awalnya adalah sebuah musola yang pada waktu itu berada di belakang samping gedung SMA. Namun sejak tahun 2003 dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini, dan tahun 2015 dilakukan suatu renovasi dan perluasan areal, dan alhamdulillah tahun 2019 ini baru selesai, sudah diresmikan kemarin pada tanggal 15 November. Masjid yang sekarang ini semuanya karpet sudah berganti dengan karpet yang berwarna biru ini. Alasannya adalah karpet yang lama itu memang sudah tidak standar lagi, kemudian ukurannya juga sudah tidak mencukupi, sehingga kalau kita belikan karpet yang baru nanti akan belang, sehingga kemudian dilakukanlah penggantian karpet secara menyeluruh sehingga tampilannya lebih elegan seperti ini. Kesan untuk sahabat karpet ya, alhamdulillah jadi banyak sekali pilihan-pilihan warna maupun coraknya, sehingga bisa memberikan keleluasaan untuk para pelanggan yang akan membeli karpet di sini. Kemudian harga juga standar, tidak terlalu mahal. Dan proses pemasangan juga sangat cepat, hasilnya juga cukup rapi. Ya, mudah-mudahan dengan pemasangan karpet yang baru yang cukup empuk juga, jadi anak-anak dan guru-guru ibadahnya lebih khusyuk. Kemudian pesan kami untuk tetap menjaga kebersihan masjid ya. Perawatan masjid tolong tetap dijaga. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.